Okay, dan juga kombinasi antara segi empat dan juga segi tiga. Okay, stay tune. Okay, so tengok. Okay, saya combinekan terus untuk segi empat dan juga segi tiga. Tapi kita terus ke sini, kita akan tengok kat segi tiga dulu lah. Okay, macam mana cara nak cari luas segi tiga? Okay, so kita back pada dia punya formula lah. Formula luas untuk segi tiga adalah dia ada fungsi.